Mau. mau menjaga hubungan baik dengan pasangan utamakan-dahulukan apa itu dahulukan kewajiban daripada hak kita penuhilah kewajiban sosok suami terhadap istri jangan menuntut hak tapi penuhi tanggung jawabnya laki-laki punya tiga tugas satu tangannya mana jarinya menafkahi. kedua, melindungi yang ketiga adalah mendidik. Jadi, kalau istri berbuat salah, tetap suami yang disalahkan karena salah didik. Istri dinapkai, istri dinapkai, istri dilindungi, dan begitu pula istri, istri ibu. Istri-istri ustadz ya. itu istri orang, maksudnya istrinya suami. Gitu, penuhilah kewajiban ibu terhadap suami. Apa, Bu? Taat kepada suami, taat kepada suami, tidak boleh nusus, tidak boleh membangkang, tidak boleh melawan. Dan ingat, teladani lagi, ambil lagi. Apa sih tujuan pernikahan? Supaya sakinah mawad. Dua tiga sakinah mawadah warohmah supaya dapat ibadah dapat pahala dekat dengan Allah sehingga orang yang saling memperhatikan kewajibannya kembali lagi mengingat-ingat apa sih tujuan pernikahan kemudian sikap saling menghormati menghargai disinilah kita akan bisa dapat rumah tangga yang insya Allah saling mendapatkan kemuliaan diantaranya amin ibu bisa minta tolong bisa minta tolong jaga nama baik suami Salim lakum wa libasul saling menjadi penutup menjaga kemuliaan Menjaga nama baik, jangan menceritakan kekurangan pasangan. Ibu, ya. jangan muliakan. Mudah-mudahan jadi pembelajaran besar buat kita semua, supaya kita tidak membuka, membongkar aib. Bagaimana? Wah, bagus! Hmm. Karena Allah menciptakan perbedaan itu demi kebaik? kebaikan. Kalau sama-sama, enggak enak. Makanya harus ada perbeda, perbedaan. perbedaan. Saling menghormati, saling menghargai. Dan melihat kondisi masing-masing. Mohon maaf ya. Di sini kalau ada kekurangan istri, suami yang menutupi. Begitu pula sebaliknya. Makanya ada kekuatan. Kalau mau keluarganya bagus, mau? Oh. Ada doa dan amalan yang akan diajarkan oleh Habib Muhammad. Dengan ini kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini pagi ini Masya Allah betul-betul masalah yang sangat bagus Tentang istri dan tentang suami Ja'a rajulun ila sayyidina Umar ibn khattab Datang seorang kepada sayyidina Umar Ketika datang kepada Sayyidina Umar punya maksud kenapa? Dia punya istri corewet. Pengen ngadu pada saat itu Sayyidina Umar posisinya amiril Mukminin seorang presiden pada saat itu. Datang ini orang dengan niat, kan kita tahu Sayyidina Umar ini kan galak. Enggak boleh ada orang yang melawan tentang sesuatu apapun, langsung Sayyidina Umar untuk uh, berjuang. Ketika itu seorang sahabat ini datang kepada Sayyidina Umar, pengen apa? Pengen ngadu kepada Sayyidina Umar tentang istrinya. Belum sempat ngucapin salam di depan pintunya Sayyidina Umar ibnul Khattab, belum ngomong sama Sayyidina Umar ibnul Khattab, dia dengar dari luar isi Sayyidina Umar lagi marah-marah sama Sayyidina Umar. Jadi pengen ngadu kepada Sayyidina Umar tentang istrinya. Waktu datang ke rumah Sena Umar, ternyata Sena Umar lagi dimarahin sama istrinya. Akhirnya, ini sahabat tidak jadi untuk ngadu kepada Sena Umar, ibnul Khattab. Akhirnya, dia pulang. Waktu mau pulang, kebenaran Sena Umar buka pintu. Dilihat ada orang mau keluar dipanggil, kenapa? Kenapa? Ada apa? Kenapa kau pergi? Dia ceritakan, wahai Amirul Mukminin, tadinya aku pengen ngadu tentang istriku kepada engkau, ternyata aku tidak bisa, aku dengar istrimu lagi marah. Apa kata Sayyidina Umar? Pulang-pulang kau kata Sayyidina Umar, tapi bawa sabar di dalam rumah tangga. Jadi rumah tangga itu harus penuh dengan kesabaran. Maka ada doa, doa ini dari ayat Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim mendoakan keluarga untuk keluarganya. Apa doa daripada Nabi Ibrahim? Ibu-ibu kita baca bareng-bareng doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Rabbana Rabbana Wajalna Wajalna Muslimaini, Muslimaini Muslimaini Laka Laka Wamin Wa Wamin dhurriyatina, dhurriyatina Ummatan Ummatan Muslimatan laka Muslimatan laka Wa arina Wa arina Manasikana Manasikana wa tub innaka, innaka, innaka rahim. Rahim. ini Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Rabbana wa muslimaini laka Ya Allah jadikan kami berdua, suami istri jadikan kami berdua orang yang beriman baik karena Allah, laka, karena Allah subhanahu wa ta'ala. karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan doa juga Nabi Ibrahim. Wa min ya Allah jadikan keturunan-keturunanku. Jadikan aku dan isi orang yang baik. Dan jadikan juga keturunan-keturunanku orang yang baik muslimatan laka. Kemudian bukan hanya jadi orang baik. Apa syaratnya jadi orang baik? Arina masaki, sih manasikana. Berikan kami petunjuk wahai Allah bagaimana cara ibadah yang betul kepada Allah. Gak bisa orang kalau tidak baik tidak diawali dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Arina masani tub alaina innaka rahim dan beliau berdoa terimalah taubat kami wahai Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha menerima taubat. Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu Kata Allah dalam Al-Quran tidaklah kami ciptakan jin dan manusia semata-mata kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suami versus istri bukan suatu perlombaan, bukan suatu pertandingan, akan tetapi suatu kerjasama, kerjasama untuk sama-sama meraih ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Alhamdulillah demikianlah perjumpaan kita hari ini ya. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat. Dan juga bisa mendapat berkah dan insya Allah kita bisa memetik pelajaran bahwa saling melengkapilah satu sama lain. Insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.